sekarang kita akan menguji tentang uji lemak. Ya, kita sudah siapkan kertas coklat sampul buku yang sudah dipotong dengan ukuran 10x10. 12 lembar. Ya, kita siapkan dulu di sini sebanyak berapa lembar, Bu? 12 lembar. Dan setiap sampul ini kita beri nama. Isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kemudian ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lain. Pakai pipet yang beda. Ini air, ini pakai minyak. Biarkan kedua kertas ini selama sekitar 10 menit. Jenis makanan yang diuji. Bahan makanan yang diuji adalah kemiri. Kemirinya tadi mana kemiri? Tutuplah kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Ya, usap-usap 10 kali. Ada itu. Ya, sebanyak 10 kali. Kemudian sisanya dibuang. Nah, sudah. Biarkan sekitar 5 sampai 10 menit. Ini diambillah. Cerok-cerok. Nah, kalau sudah nanti cair. Panasin atasnya, bawahnya. Ayam goreng. Aku kan lagi kayak gini. Kalau biar nggak panas sepit. Panasnya seberapa sih? Nanti itu ditetesin ke kertas. Udah. Udah, tetesin. Tes. Cep. Ya, lagi. Terus suntuk apa ya itu? Guyur. Iya. Udah. Di atas kertas coklat, ya. Biarkan sekitar 10 menit. Usapkan seledri di atas kertas coklat. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Jagung kering di atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Emang ada yang gue neo? Ya nggak ada ya. Apa direbus dulu sih? Direbus. Ya wis direbus aja, direbus. Katanya tuh. Teteskan air santan pada kertas coklat. Santan sekarang. Santan. Di apa sih? Dioles-oles. Lebarkan. Nah, biarkan ke 10 kertas coklat ini selama 10 menit. Dioles-oles. Dijambalin. Ubi. Ada ke ubi? Ubi. Ini mau nih buat biji. Ini tiup listrik bang, om. Ubi. Dan ini kini listrik. Biji jagung. Kan singkongnya nggak ada. Apa itu sebenarnya? Biji jagung kering. Coba kemiri, perhatikan di ini kayak cahaya. Bukan. Cahaya apa kemiri kan bekas noda minyak? Ada. Selanjutnya margarin ada. Apakah meninggalkan bekas noda minyak? Ada banyak sekali. Biji jagung apakah meninggalkan? Tidak. Ubi apakah meninggalkan? Tidak. Gimana nih? Tidak. Enggak ada ah. Tidak ada. Kacang tanah. Apa kamu meninggalkan?
Ini kayaknya lebih condong ke naik. Kacang tanah itu biji. Enggak, itu ke air. Enggak, Pak. Kan kenapa masih kurang loh, Pak? Apa ya? Sekarang dilihat deh. Kacang itu mengandung lemak. Berarti harusnya ini ada. Itu kan karena direbus kacangnya. Ini direbus? Ini apa sih? Direbus, kalau udah direbus sudah hilang. Jadi nyontak nih. Gimana? Bu, ini kacang itu mengandung lemak gak bukan gini, Bu? Di ini kan sama. Ini gak terlihat sih, coba di gosok-gosok lagi. Itu kacangnya udah direbus, Bu. Yang direbus apa ya, Bu, ya? Ada sih. Ada ya. Ada air apa ada lemaknya? Air ya? Air minyak. Air apa minyaknya? Bedakan ini dengan ini. Air. Oh, tadi juga air loh. Ini sama yang tadi. Yang kacang. Kacang. Oh, kacang air. Iya, wis air, tulis. Berarti tidak dong. Berarti pepaya juga air. Pepaya air. Seledri. Seledri air lah. Air apa? Apa lemak? Air. Soalnya kisah sulit campuran sih ya. Ya, tentunya apa? Susu apa? Sapi? Harus langsung ya. Ya, anggrek. Kalau dari sapinya pasti banyak minyaknya. Ayamnya tapi lemaknya. Oh, lah, ini apa nih? Ayam. Susu apa, Bu? Banyak larutan air. 6,4 gram. Santan. Santan air, apa yang minyaknya? Kentang. Air. Susu air apa nih? Air. Soalnya dari susu yang kita bikin dibandingkan saja dengan ini. Silakan nanti observasinya. Kalau secara ini kan lemak ya, ada lemaknya ya. Kalau ini kenyataan kan susunya kayaknya air ya, Bu. Air. Soalnya kan susunya Indomilk. Kayaknya apa tuh? Susu. Iya. Ada campuran airnya juga banyak. Jadi yang keluar ya kayaknya air. Oh ya, coba diulangi. Ya, coba dioles. Supaya meresap. Tuh, minyak ya. Lemak. Kegiatan ini sudah selesai untuk uji lemak. Nah, sekarang kita akan melanjut ke praktik yang selanjutnya, yaitu tentang uji protein pada makanan. Siapkan dulu bahan-bahannya, ini disingkirkan dulu.